Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Puspita, NPM 2181-10126, kelas 2 F Psikologi. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi agresi, sifat dasar, penyebab, dan pengendaliannya. Pengertian agresi secara umum. Agresi adalah perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Perilaku agresi, tanggapan yang mampu memberikan stimulus merugikan atau merusak terhadap organisme lain. Definisi teori agresi. 1. Teori bawaan. 2. Teori biologi. 3. Teori lingkungan. 4. Belajar sosial. 5. Teori kognisi. 6. Teori insting. Teori bawaan. Menurut Freud, agresi adalah satu dari dua naluri dasar manusia. Naluri manusia terdiri atas naluri agresi dan naluri seks. Naluri seks berfungsi untuk melanjutkan keturunan, sedangkan naluri agresi berfungsi untuk mempertahankan jenis. Lorenz menyimpulkan bahwa agresi merupakan bagian dari naluri hewan yang diperlukan untuk survival, bertahan dalam proses evolusi. Agresi dalam hal ini bersifat adaptif, menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan destruktif atau merusak lingkungan. Selanjutnya ada teori biologi. Teori biologi menjelaskan perilaku agresif dari berbagai proses. Proses tersebut antara lain proses fal dan teori genetika. Mayor berpendapat bahwa perilaku agresif ditentukan oleh proses tertentu yang terjadi di otak dan susunan saraf pusat, sedangkan Legerspeth meninjau perilaku agresi dari ilmu genetika. Selanjutnya ada teori lingkungan. Teori ini adalah bahwa perilaku agresi merupakan reaksi terhadap peristiwa atau stimulus yang terjadi di lingkungan. Teori ini ada dua, teori frustasi agresi klasik dan teori frustasi agresi BAM. Teori frustasi agresi klasik yaitu teori yang dikemukakan oleh Dollar atau Miller. Ini intinya adalah bahwa agresi dipicu oleh frustasi. Frustasi ini di sini berarti hambatan terhadap pencapaian suatu tujuan. Teori frustasi agresi BAM. Teori ini merupakan modifikasi dari teori frustasi agresi klasik. Brunstein dan Worsell membedakan antara frustasi dan iritasi. Jika suatu hambatan dalam pencapaian tujuan dapat dimengerti alasannya, yang terjadi adalah iritasi berupa gelisah dan sebal, bukan frustasi berupa kecewa atau putus asa. Selanjutnya ada teori belajar sosial. Teori ini memperhatikan faktor tarikan dari luar. Peterson, Littman, dan Bicker merupakan agresivitas yang membuahkan hasil berupa peningkatan perilaku agresif. Rubin mengemukakan bahwa aksi terorisme yang tidak mendapat tanggapan dari media massa tidak akan berlanjut. 5. Teori kognisi. Teori kognisi adalah proses yang terjadi pada kesadaran dalam membuat pergolongan, kategorisasi, pemberian sifat-sifat atribusi, penilaian, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya, teori insting. Teori ini memiliki keterkaitan antara manusia secara genetis. Dalam hal ini, kita sebagai pelaku agresi juga memiliki kesadaran dalam melakukan hal tersebut. Misalnya dalam tokoh psikoanalisis yang mengemukakan adanya perilaku agresi yang bisa kita gambarkan dalam sebuah bentuk ekspresi yang cukup kuat dan juga adanya gambaran yang baik mengenai ekspresi. Contohnya saja ketika seseorang melakukan sebuah tindakan agresi secara tidak langsung,
dia juga mengeluarkan energi yang dinamakan destruktif. Selanjutnya, agresi pada sebuah peristiwa kelam. Agresi itu bisa dikaitkan dengan adanya sebuah dorongan dalam rangka mengakhiri situasi ataupun frustasi pada diri seseorang. Frustasi sendiri bisa berkaitan dengan sebuah gejala depresi yang secara umum disebut sebagai sebuah kendala dalam eksternal, di mana pengalaman seseorang akan menimbulkan sebuah keinginan agar bisa bertindak dan juga mengarah ke arah sumber yang lebih baik lagi. Di dalam teori frustasi dan juga agresi ini mulai dikembangkan ketika tahun 1930-an, di mana John Dollar dan juga Neil Meyer yang dalam mengembangkan lebih lanjutnya melakukan berbagai teori yang bisa menstimulus seseorang ke sebuah lingkungan yang jauh lebih baik lagi. Penerapan dan contoh sebuah agresi, di mana ada pembentukan agresi, ada level pengendalian diri, pelampiasan agresi, dan ada pengarahan sisi agresi. Dalam agresi, pembentukan agresi, dalam agresi ini mencerminkan adanya sebuah perbedaan yang cukup nyata. Misalnya, ketika kita melakukan sebuah ekspresi marah, di mana bisa saja kita mengeluarkan berbagai kata-kata atau berupa sebuah tindakan. Contohnya saja, ketika kita tengah marah, yang biasanya menggunakan sebuah ekspresi verbal. Poin 2, pelampiasan agresi. Biasanya untuk jenis ini dapat dialihkan dan juga dilakukan secara langsung. Misalnya saja, adanya aspek pelampiasan sebuah agresi di mana dapat mewakili sebuah kemarahan, dan juga adanya agresi yang dialihkan ke berbagai objek yang bisa merusak benda kesayangan kita. Untuk itu, level pengendalian diri memang harus dilakukan secara baik, sehingga saat sedang marah pun masih bisa berlaku tenang. Itu contohnya. Poin ketiga, pengendalian diri. Untuk aspek ini lebih mencerminkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengendalian diri. Ketika kita sedang dalam keadaan marah, setiap individu juga bisa dilihat dari adanya berbagai perbedaan ketika mengekspresikan sebuah kemarahannya. Misalnya dengan cara laku yang berteriak-teriak kemudian melemparkan barang, namun ada juga beberapa yang memiliki ekspresi jauh lebih tenang. Untuk poin keempat, ada pengarahan sisi agresi, di mana aspek ini lebih merujuk pada sebuah hal atau keterkaitan dengan diri kita, di mana respon intrapunitif dalam sebuah pengalihan agresi yang akan terjadi pada perubahan diri sendiri, sehingga memang rasa bersalah akan tiba-tiba muncul karena semakin menyalahkan diri sendiri. Biasanya ada juga rasa malu dan rasa bersalah dalam bentuk sifat intrapunitif. Sifat yang satu ini juga biasanya memiliki keterkaitan antara berbagai keluhan penyakit, misalnya penyakit mah dan juga penyakit asma. Nah, demikian pula ulasan mengenai agresi menurut psikologi sosial. Untuk memahami materi tentang perilaku agresi ini, kita diharuskan jauh lebih paham mengenai berbagai aspek apa saja yang bisa mempengaruhi sifat yang satu ini. Nah, itu saja ulasan mengenai tentang teori agresi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.